BMKG serukan kesetaraan dan keadilan terhadap akses air bersih. Seruan ini disampaikan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati saat menghadiri The 10th Water World Forum yang berlangsung di Jimbaran, Bali. Krisis air menjadi ancaman serius sekaligus nyata dan harus menjadi perhatian seluruh negara. Meningkatnya emisi gas rumah kaca menjadi salah satu penyebab utama krisis air. Hal ini berdampak pada peningkatan laju kenaikan suhu udara yang mengakibatkan proses pemanasan global terus berlanjut. Dalam acara Second Stakeholders Consultation Meeting, The 10th World Water Forum, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyampaikan musim kemarau yang berkepanjangan, tidak meratanya aksesibilitas serta distribusi air bersih serta infrastruktur untuk pengelolaan sumber daya air menjadi tantangan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan terhadap ketersediaan air. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka krisis air juga akan berujung pada krisis pangan, krisis energi, bahkan krisis sosial. We have recently State of Global Water Resources 2021 released by the World Meteorological organizations, which highlight several critical challenges to the global water resources, those hydrological extremes, and also fresh water losses. That means annual terrestrial freshwater displacement occur with result in lack of freshwater access. Lack of freshwater access or unequal access for clean water. That means result in water injustice. Earlier, our minister highlights the importance of water justice. That's our dream. We need to achieve our dream for water justice because nowadays, in fact, we have water injustice. So this is the main issue that we are going to tackle. How to solve the water injustice, to achieve water justice. Melalui World Water Forum yang ke-10 yang akan digelar pada bulan Mei 2024 mendatang di Bali, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati berharap keterlibatan para pakar, ilmuwan, akademisi, praktisi, pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta berbagai pihak terkait lainnya mampu menguatkan komitmen, solidaritas, dan kerjasama antar negara, kawasan, atau wilayah untuk mengatasi tantangan global di sektor air. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede bersama Ketua Bayangkari Cabang Sukabumi Monica Maruli Pardede menjenguk anggota Bayangkari yang sedang sakit. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Kapolres Sukabumi dan Ketua Bayangkari Cabang Sukabumi terhadap anggota yang terbaring sakit. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede bersama Ketua Bayangkari Sukabumi, Monica Maruli Pardede, pada Jumat pagi 13 Oktober 2023 menjenguk anggota Bayangkari, Ibu Nina, istri dari anggota Satpol Airut Polres Sukabumi, Aibtu Subianto. Ibu Nina menjalani perawatan medis di RSUD Palabuhan Ratu. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan dukungan moral Kapolres Sukabumi dan Ketua Bayangkari Cabang Sukabumi terhadap Ibu Nina. Pada kunjungan ini juga sekaligus dilakukan pemberian tali asih. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede juga menyampaikan harapannya agar Ibu Nina dapat segera pulih. Perhatian dan dukungan moral Kapolres Sukabumi beserta Ketua Bayangkari Sukabumi disambut baik dan apresiasi pihak keluarga. Tim Humas Polres Sukabumi melaporkan untuk Polri TV. Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.